video penampakan awan berbentuk sosok sedang berdiri tampak di langit Surabaya, viral. Video viral berdurasi 16 detik itu diunggah Smartgram sekitar pukul 13.35 waktu Indonesia Barat, Sabtu, tanggal 7 Agustus tahun 2021. Penampakan awan berbentuk sosok sedang berdiri muncul di Surabaya, tulis caption akun Instagram @smart.gram yang dilihat detik.com. Hingga pukul 16.40 waktu Indonesia Barat, video itu disukai 5.866 dan mendapat komentar sebanyak 140. Komentar dari netizen pun beragam. Ada yang menilai hal tersebut hanya awan biasa tanpa perlu dikaitkan dengan hal mistis. Namun ada komentar cerita perang seorang dewa dan fokus makanan. Lebih mirip awan sih, tulis akun @mempersekat dalam kolom komentar. Mulai dikaitkan dengan hal mistis. Apa itu logika dan scientific, tulis akun @milmargarisbawahdio dalam kolom komentar. Tak hanya itu, ada netizen yang menganggap awan di video viral itu sosok berdiri tersebut adalah Titan, hingga pocong. Titan pocong, tulis akun @ardiarta39 dalam kolom komentar. Pocong awan, tulis akun @fardi.indra dalam kolom komentar. Ada juga netizen yang menganggap penampakan awan tersebut sebagai penanda pandemi COVID-19 di Surabaya akan segera berakhir. Itu bertanda COVID di Surabaya hilang, tulis akun @otnilnaomi di kolom komentar. Bahkan @yoga_prasetya28 menyebut perang para dewa akan terjadi. Akankah Zeus yang menang ataukah Odin yang menang, kita tidak tahu, barangkali Semar akan muncul. Namun, ada juga netizen yang malah gagal fokus ke banner penjual bakso tetelan. Bakso tetelan, tulis akun @razasyarif dalam kolom komentar. Bakso tetelan, tulis akun @tionsangga dalam kolom komentar. Detik.com, jadi bagaimana menurut Anda?